yaitu festival layang-layang dengan penghormatan, yaitu penerbangan yang pertama, yaitu dengan kurang lebih ada 7 meter, ya mungkin ada 8, yaitu sang joki yang tergabung dalam komunitas layang-layang terbaik yang ada di Kabupaten Banyuwangi bakal segera diterbangkan. Jangan berada di sekitaran daripada area pertambangan. Jangan berada di sekitaran daripada sirkuit, mengingat layang-layang yang sulit dikendalikan karena cuaca yang begitu berat, begitu ekstrim. Ini adalah salah satu peserta terbaik, peserta terberani dengan kekuatan penuh. Ada 7 joki, 7 gopi. Kita lihat saudara. Yang kali ini mencoba untuk terbang. Kami mohon untuk segera hati-hati. Bagi para penonton, jangan berada di sekitar area. Tergantung pada dewan juri pada pagi hari ini atau siang hari ini. Apakah kamu mampu menjadi yang terbaik? Hingga ada... Layangan yang paling besar mulai dipasang, digabung. Nyambungan. Layangan dari wilayah mana, Pak? Tegal Drimo ya. Tegal Drimo mana? Ringin Pitu. Ringin Pitu punya. Layangan paling besar. Ganjel tok, ganjel tok, ganjel tok. Kancel tak, kancel tak, kancel tak. Tak, 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 kancel tak, kancel tak. Kancel tak. Kancel tak, kancel tak. Yo 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 yo. Senarnya besar. Pakai tambang. Bahasa Bali ini. Tambangnya sangat besar, satu jari. Untuk mempersiapkan layangan Anda, posisi Anda karena nanti tepat jam 1. Alas dengan sang joki Angga dari Kepundungan Serono. Kemudian nomor 2 dengan nomor peserta 25, yaitu dengan nama pesawat Formosa dengan sang joki MRDPA dari Tegal Mari. Kemudian nomor stat 17, yaitu dengan nama pesawat Anda yaitu Pawon Kamit dengan sang joki Bogel dari Tengah Sawah. Kemudian nomor 191 keberede dengan sang joki yaitu Maghrib dari Kota Dampelu. Kemudian dengan nomor 109 ekspedisi dengan sang joki Kangdus dari Lambau Kampung 5.
Kemudian nomor start 155 Barong Genit dengan sang joki Rizky Poel dari Pandan Rejo. Yaitu selanjutnya dengan nomor start 91 Janji Gak PRD dari Kota Pesanggaran. Kemudian nomor start 82 yaitu dari Kota Ringin Pitu. Kemudian nomor start 210 Laksmi Asmini dengan sang joki Gerandong dari Sumber Rayu Timur. Kemudian nomor start 182 yaitu Buka Buta Ngesot. Iya, sekali lagi bagi seluruh peserta yang sudah saya panggil untuk segera bersiap-siap, karena nanti tepat jam 1 yaitu pesawat Anda, layanan Anda dengan penuh kreasi akan diterbangkan oleh dewan juri. Maka dari itu untuk segera bersiap-siap yaitu mempersiapkan Agung nyampe ini. Channelnya apa, Mas? Wah, ngablur dua Fafa dari Tulungagung jauh-jauh. Salam kenal ya dari Banyuwangi, Mas. Oke, siap. Ya, ya, ya. Discovery Banyuwangi ini. Persiapan yang sangat virus abal-abal Gusipa Tegal Pare, Garuda Wisnu, Pak Eko, Sumber Rayu, kemudian Wisnu Edi, Sumber Rayu, ada Garuma, Ringga, Ringin Putih, kemudian Buto Ijo, untuk segera lens up di garis start. Waktu Anda jam tepat jam 1, akhirnya dalam waktu yang telah ditentukan, yang sudah saya panggil. Iya, perlu diketahui. Ayo gue Ali sudah menanti Anda. Apabila Anda dalam waktu yang telah ditentukan Anda tidak berada di garis start, maka dewan juri akan membeli nilai min kepada Anda sekali lagi, atau mungkin Anda akan terkena diskualifikasi. Segera line up di garis start karena Anda ditunggu dewan juri. Sekali lagi ditunggu oleh dewan juri. Maka dari itu dewan juri dari sesi penilaian kreativitas untuk segera berada di posisinya masing-masing. Sekali lagi buat dewan juri untuk berada di posisi dan tugasnya masing-masing, karena dan pesawat yang sudah saya panggil untuk segera diterbangkan. Baik itu dari sesi kreativitas, karya ataupun ketinggian. Diinginkan situasi otak Anda, sepatunya Anda. Di situ ada 4 ladies yang akan menjadi teman Anda ketika Anda akan melakukan penerbangan. Sekali lagi buat peserta untuk segera bersiap-siap karena dewan juri sudah berada di tempatnya masing-masing. Bagi peserta yang sudah saya panggil untuk segera lens up di garis start, Anda ditunggu dewan juri. Karena di situ sudah disediakan, yaitu ada gadis payung, ada 3 ladies untuk menjadikan pikiran Anda, semangat Anda semakin tinggi. Oleh karena iya, sementara kita lihat di kejauhan ada 1-2 peserta festival layang-layang dengan ukuran jumbo, yaitu dengan ukuran 7 meter, sangat luar biasa. Itu adalah kreasi anak bangsa, khususnya bagi para peserta layang-layang yang ada di Jawa Timur dan juga Kabupaten Banyuwangi, yang kali ini bakal diterbangkan oleh sang joki. Ya, mana ini adalah tantangan yang sangat luar biasa, yaitu begitu derasnya angin darah pertambang atau laut. Ini akan menjadi tantangan Anda untuk menjadikan pesawat Anda bisa terbang dengan mulus ke udara. Oleh karena itu, Anda harus perlu konsentrasi, jaga stamina Anda. Kalau perlu, Anda harus bisa minum aqua, biar stamina Anda, nyali Anda, bisa konsentrasi Anda, bisa tertuju pada yaitu suasana ataupun
bersiap-siap di posisinya masing-masing, baik itu di sesi ketinggian atau permajikan. Yang jelas ini adalah dewan juri yang sudah tidak perlu dilarukan lagi, khususnya di ajang layang-layang yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Festival layang-layang dengan penghormatan, yaitu penerbangan yang pertama, yaitu dengan kurang lebih ada 7 meter, ya mungkin ada 8, yaitu sang joki yang tergabung dalam komunitas layang-layang terbaik yang ada di Kabupaten Banyuwangi bakal segera diterbangkan. Maka dari itu bagi para penonton jangan terlalu mendekat, agak menjauh, mengingat ini adalah salah satu layang-layang terbesar, yaitu dengan ukuran 7 meter yang akan diterbangkan oleh 7 joki, yang mana ini adalah salah satu kebanggaan masyarakat Banyuwangi, khususnya pecinta layang-layang yang akan ikut berlomba di acara festival layang-layang yang ada di Kabupaten Banyuwangi dan juga Pulau Dewata Bali. Peserta terberani dengan kekuatan penuh. Ada 7 joki, 7 kopilot yang ingin menerbangkan pesawatnya. Mampukah Anda menjadi yang terbaik? Kita lihat saudara. Ya, sementara kita lihat dengan goyangan mega-meganya. Satu peserta, satu komunitas terbaik yang kali ini mencoba keberuntungannya untuk menjadikan dirinya yang terbaik. 10 joki, 10 pilot, 10 orang bisa menjadi kekuatan penuh untuk bisa menjinakkan sang pesawat yang kali ini mencoba terbang. Kami mohon untuk segera hati-hati. Bagi para penonton jangan berada di sekitar area. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, maka tergantung pada dewan juri pada pagi hari ini atau siang hari ini, apakah kamu mampu menjadi yang terbaik hingga Anda bisa masuk ke babak berikutnya. Kembali untuk persiapan peserta berikutnya untuk bisa diterbangkan yang sudah saya tampil tadi.